itu mengupas saja lah. Mengupas. Kalau mengubal sama tanah. Mengubal kecok. Oh. Sudah capek berde. Wah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Nah, teman-teman, kalau ini pohon purang, tanaman purang namanya. Nah, kemarin belum ada, sekarang sudah tumbuh. Ini bulan 10, bulan 12 ini, atau bulan 12 sampai bulan 12 nih, musimnya dia bertunas atau tumbuh lagi. Nah, ini tidak apa-apa karena semprot palingan batangnya yang mati. Kalau isinya di dalam masih hidup. Coba kita lihat lagi. Nah, ini besar nih. Nah tuh, isinya teman-teman. Ini kuning, kita tanam lagi. Ini tapi ini rusak di sini, tapi saya bikin karena apa? Karena mengambil air. Nah, ini kuning. Ini yang biasa dijadikan orang kerupuk tepung. Nah, enak kalau dibikin kerupuk. Nah, purang. Nah, ini namanya purang. Nah, kita banyak, biarkan saja kita ambil satu. Kita banyak di sana tuh. Di sana kita banyak tanamannya, teman-teman. Biarkan saja kita ambil satu. Oke. Okay. Di sana banyak tanaman purang tuh. Yang di sela-sela rumputan. Ini kita lanjut sebelah sini nah. To be in the great outdoors, forever free.
petani mengeluh obat mahal yang biasa 50.000 sekarang menjadi 100.000. Terpaksa memakai alat tradisional berupa tajak atau sundak. Kang, ubat kunup ini 55 loh kok. Semalam aku petakun 100.000 harganya. Jadi terpaksa tukang mengeluh sekarang harga ubat mahal, yang biasa 50 sekarang ada yang 70, ada yang 100. Yang biasa 45 sekarang ada yang 60, ada yang 80. Terpaksa memakai tajak, alat tradisional. Ini berarti sejok buat kadada buat muhada. Amun. Pertama bidun ngene siapa aja bidun do. Terpaksa memakai alat tradisional karena obat mahal. Nah, teman-teman, nah jadi kita minum kopi tukang misterius dulu. Nah, berhubung kita lupa bawa kopi, lupa bawa air, jadi kita minta kopi tukang. Tuh, beliau marimba atau menyundak. Karena obat mahal, jadi beliau menggunakan alat tradisional kembali ke zaman 70 tahun 75. Bujurlah, Kang. Bujurlah kembali ke tahun 75. Nah, ya tuh seperti itu, teman-teman. Nah, tuh. Ini nah kopinya. Beh. Tuh, tukangnya. Itu yang kemarin mengerjakan pondok tuh. Nah. Gugur apinya, nah apinya udah gugur kan? Untukmu, untukku, Kang. Sudahlah, kan ada yang tidak. Nih, untuk. Untuk isi pisang. Jadi kita berangkat pagi tadi tidak bawa air, tidak bawa apa-apa selain bawa tas sama HP. Nah, jadi kita minta kopi itu. Minta kopi tukang. Nah, tuh. Beliau yang mengerjakan pondok. Nah, kopinya nah, kita tuang lagi nah. Haus, teman-teman, haus. Duh, susahnya minta ampun. Taruh di sini dulu HP-nya. Kang, istirahat, Kang. Istirahat lo. Kang, ngopi, Kang. Ngopi lo. Itu nah orang yang mengerjakan pondok kemarin nah, teman-teman tuh. Nah. Orang Surabaya, aslinya orang Jawa. Tapi sudah 25 tahun. Berapa tahun di sini? 24 tahun lah. Sudah 24 tahun di sini nah, tuh. Nah. Sekarang jadi warga negaraan Kabupaten Balangan. Nah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tuh. Beliau mengeluh
sekarang obat mahal. Biasanya ini disemprot menggunakan herbisida seharga 55.000. Sekarang alhamdulillah, sekarang harganya sudah 100.000. Separo naik. Nah, tolonglah, kasihan para petani. Iya, iyalah Kang. Tuh. Nah, nih. Ini sumur sini kalau mau mandi langsung, kalau panas-panas bekerja di sawah langsung mandi. Ini dalamnya sampai leher. Tuh, hujan lebat. Nah, gerimis hujannya. Tadi malam hujan lebat. Nah. Kalau menunggu ubat disemprot satu minggu, sebulan baru mati kalau ubat yang kuning. Nah, kalau ubat cap tangan ini menggunakan alat tradisional, nah langsung mati. Nah hasilnya, hasilnya lumayan. Nah, ubat irit, uang irit, tenaga terpakai sambil olahraga. Nah anti kolesterol. Nah tuh, tapi kaki hati-hati Kang, kalau terkena kaki langsung berdarah. Nah ada yang nelpon aku. Nah biar dulu. Begitu kira-kira cara main alatnya. Karena obat mahal, mudah-mudahan kedepannya obatnya semakin murah seperti yang kemarin. Iyalah Kang. Iya. Saya kada lapah. Saya kada lapah jigin. Nah ya. Oh bisa leh, nah. Wah. Iya, chef. Eh. Pakai alat pengaman seperti bot. Ya. Wah, lihai lah. Nah. Ternyata bisa juga. Oke nah. Hah. Tuh tajaknya tajam lah tuh dah. Belum dititik dok. Wah. Kenapa sampai ketawa Don? Oke Donai, ternyata nanon. Kukira kada bisa main tajak. Iyalah. Ya, oh matasan itu. Tuh mengupas saja leh. Kalau mengubal sama tanah. Oh. Sudah capek berarti. Wah. Pasar telur ayam 2 biji le non. Pas ada pap Mas Po lalu. Pakai dah.